شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah salat Isya, salat Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pengalaman berpuasa dari hari-hari yang kita lalui beberapa hari ini, selalu kita bisa meningkatkan, menambah kualitas puasa kita, sehingga selalu puasa yang kita lakukan ini dapat menjadi fasilitas ampunan bagi dosa-dosa yang telah kita lalui pada hari-hari sebelumnya. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu tatkala pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya hijrah dari Mekah menuju Madinah, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ketika itu sudah menjalankan amal ibadah puasa. Allahu a'lam puasanya apa seperti kita, mulai dari apa namanya fajar subuh sampai maghrib seperti kita ataupun bagaimana. Yang jelas ketika itu orang-orang Yahudi sudah berpuasa tanggal 10 Muharram. Maka tatkala berkomunikasi dengan mereka, sebagaimana kaum muslimin sekarang, ya ke pasar, ya berbisnis, ya bekerja. Dahulu para sahabat, baik itu orang-orang muhajirin ataupun orang-orang ansor, juga berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya mendapatkan bahwasannya mereka orang-orang Yahudi itu berpuasa tanggal 10 Muharram sebagai rasa syukur mereka terhadap diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam beserta Bani Israel, ya, dengan cara memberikan jalan, lautan terbelah, di sana muncullah jalan. Dari sanalah Nabi Musa dan syariatnya ketika itu menyuruh Bani Israel untuk berpuasa sampai dengan orang-orang Yahudi yang di Madinah ketika itu berpuasa 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Maka kaum muslimin pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercerita sebagaimana apa yang mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kita lebih berhak untuk berpuasa untuk menghormati nabi kita, Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika itu kaum muslimin, baik ansornya, baik muhajirinnya, berpuasa tanggal 10 Muharram pula. Yang namanya orang Yahudi itu, Pak, bawel, suka usil,
Maka di antara keusilan mereka, mereka ungkapkan membuli, nyinyirin kaum muslimin. Kalau bahasa kita sekarang, lihatlah itu Muhammad sama teman-temannya, ngikut saja sama kita. Beberapa waktu yang lalu mereka sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis sebagaimana kiblat kita. Kemudian mereka merubahnya. Sekarang katanya mereka, Muhammad beserta temannya ini, berpuasa mengikuti kita juga berpuasa. Akhirnya setiap kali berkomunikasi dengan kaum muslimin, orang Yahudi itu selalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, merendahkan kaum muslimin beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sanalah akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya diberikan jalan keluar, supaya diberikan ketetapan yang tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban, di pekan pertama, di hari Senin, menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, perintah untuk berpuasa. Maka diturunkanlah surah Al-Baqarah ayat yang 183 yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat, kalau kita melihat sejarah bagaimana disyariatkannya bulan suci Ramadan itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan ayat itu pas tanggal 1 Ramadan, akan tetapi justru diturunkan pas 1 bulan sebelum bulan suci Ramadan, pada hari Senin pekan pertama dari bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Artinya apa? Puasa di sini bukan amal ibadah yang kaleng-kaleng asal perintah yang penting berbeda dengan Bani Israel, tidak. Akan tetapi diturunkannya hampir satu bulan sebelum dilaksanakannya, itu supaya kita kaum muslimin memiliki persiapan yang sangat penuh. Sebagaimana kemarin-kemarin kita mengadakan tarhib Ramadan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Jadi dari sinilah awal mula bagaimana disyariatkannya puasa bulan suci Ramadan itu. Jadi kalau misalkan kita bertutur kata, puasa apa yang pertama kali diperintahkan di dalam Islam? Ya puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Bahkan sampai sekarang ini puasa Asyura itu masih disyariatkannya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan supaya kita berpuasa juga tanggal 9. Tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram, untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Mungkin di antara para sahabat, meskipun belum sempat terlontar ketika itu, ya Rasulullah, kenapa tatkala kita berbeda dengan orang-orang Yahudi, kok malah puasa kita ini jauh lebih banyak, hampir 29-30 hari, sementara mereka orang-orang Yahudi hanya satu hari saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasannya disyariatkannya puasa ini justru rasa cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maksudnya bagaimana? Jadi puasa yang satu bulan ini ataupun 29 hari di bulan suci Ramadan itu, kalau seorang hamba betul-betul melaksanakannya dengan penuh keimanan, percaya, iman bahwasanya ini adalah perintah Allah, dan Allah tidak
tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari puasa kita. Barang siapa yang melakukan puasanya atas dasar keimanan, barang siapa yang melakukan puasanya dengan penuh ihtisaban ataupun evaluasi diri, dalam artian kalau seseorang dia itu berpuasa kemudian dia muhasabatu an-nafs, dia mengevaluasi diri, ya Allah, Ramadan-Ramadan kemarin banyak yang kurang di antara puasaku, kualitasnya asal-asalan. Maka orang yang tatkala berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kemudian dia memperbaiki dirinya, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, di siang hari dari bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, dia melakukan puasa itu dengan penuh keimanan, percaya ini adalah perintah Allah. Kemudian dia juga berpuasa sambil mengevaluasi dirinya untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya itu dapat menjadikan dosa-dosa yang ia lakukan di umur-umur yang ia lalui diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah puasa kita yang sudah kita lakukan beberapa hari ini memenuhi syarat untuk menjadi fasilitas penghancur, fasilitas pemutih dari dosa-dosa yang telah kita lakukan? Mari kita mengevaluasi amal ibadah kita sendiri. Mari kita mengevaluasi kesalahan-kesalahan amal-amal soleh kita ini sendiri. Mudah-mudahan dengan itu semuanya, apa yang kita lakukan, menahan diri dari makan, minum, nafsu dan lain sebagainya, ini tidak sia-sia, akan tetapi dapat menjadi fasilitas ampunan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.